bisa kita lakukan untuk kebaikan itu nggak ada yang sekolah, nggak ada yang sia-sia. Begitu pula waspadalah yang memuhakirat dhunub, kata Nabi. Hati-hati jangan meremehkan dosa. Ah, itu kan cuma dosa kecil. Ah, itu kan hebat. Makanya banyak orang menuntut hak sebelum belum melaksanakan, belum melaksanakan kewajiban dengan yang baik. Jadi memang di Indonesia ini ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi sudah terlanjur. Hak dan kewajiban adalah harusnya apa? Kewajiban dan hak. Laksanakan dulu kewajiban, baru meminta hak lagi. Maka yang iya karena butuh, baru kalau kita sudah menyembah Allah, wah iya karena saya, baru kita minta kepada Allah. Ke proses yang sangat penting dalam perjalanan ibadah kita, yaitu masuk ke Mina tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal berapa Dzulhijjah itu Bapak Ibu dikenal dengan yaum apa? Hari apa? Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Kemudian hari berikutnya adalah hari Arafah. Dan kemudian proses berikutnya adalah Muzdalifah, dan kemudian kita akan berada di Mina. Tapi kita berada di Mina sudah kita awali sejak tanggal 8 Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempraktikkan hajinya seperti ini. Meskipun kita tahu pada tanggal 8 Dzulhijjah itu tidak seluruh jamaah haji menuju Mina. Ada yang langsung sebagian ke Arafah. At-Tarwiyah hari kita di Mina tanggal 8 itu, kenapa kita perlu ke Mina? Lalu apa yang akan kita lakukan selama kita berada di Mina? Yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ihram haji ya, kemudian menuju Mina adalah berangkat ke Mina kemudian melaksanakan sholat lima waktu selama berada di Mina. Tanggal 8 itu berarti nanti kita di sana sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat tapi dilaksanakan tepat pada zuhur, lalu asar 4 rakaat menjadi 2 rakaat tapi kita tidak jamak, lalu maghrib 3 rakaat, lalu isya 2 rakaat dari tadinya 4 rakaat, lalu subuh. Dan di sana kemudian kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kemudian benar-benar kita siap untuk berangkat ke Arafah. Jadi sesungguhnya Yaumut Tarwiyah, hari ketika kita berada di Mina, itu adalah Yaumut Tahiyatun Nafs, Tahiyatul Fikr, adalah hari untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fisik kita, mempersiapkan hati kita. Barangkali masih ada ini kotoran-kotoran, penyakit-penyakit hati yang hajinya bukan karena Allah, di situ saatnya untuk kemudian dibersihkan. Mempersiapkan pikiran kita, benar-benar kita hanya untuk beribadah, mempersiapkan fisik kita untuk memasuki Al-Hajju Arafah. Maka Yaumut Tarwiyah, ada sebagian ulama mengatakan ayyurawiyallahu qulubah, hari untuk Allah mempersiapkan hati orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki orientasi dalam rangka melaksanakan haji semata-mata karena Allah, untuk dipersiapkan hatinya dalam rangka taat kepada Allah. Dulu Bapak Ibu, tarwiyah itu digunakan di antaranya oleh sebagian mereka untuk mempersiapkan air, mempersiapkan bekal untuk proses menuju Arafah.
Kenapa? Karena kalau seseorang benar-benar mempersiapkan menuju Mina sebelum ke Arafah, ini berarti betul-betul dia telah gaspol. Betul-betul dia telah benar-benar siap. Dan inilah yang Allah ajarkan dalam melaksanakan sholat-sholat fardu. Kita tahu sholat-sholat fardu itu diawali dengan persiapan, pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan azan. Kemudian setelah azan biasanya ada sholat apa, Pak? Ada sholat rawatib, qobliyah. Kemudian ada baru masuk qomat, kemudian sholat fardu. Nah, haji ini seperti itu, dipersiapkan dengan tarwiyah. Maka ketika kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan ihram haji lalu menuju Mina, maka ini kesempatan emas. Kesempatan bagus, karena tidak semua orang mempersiapkan seperti itu. Tentu beda Bapak Ibu ketika kita sholat fardu, tiba-tiba langsung sholat fardu. Beda. Bapak Ibu rasakan tidak? Bagaimana kita sudah siap-siap dulu, menunggu. Tentu beda. Dalam urusan dunia saja, coba Bapak Ibu lihat. Urusan dunia. Biasanya kalau level jabatan tinggi, nah, taruhlah menteri misalnya, itu biasanya ada berapa meja untuk sampai ke menteri? Nah, ada berapa meja? Ada beberapa meja dulu kan? Kalau ada urusan, apakah orang otomatis bisa langsung menghadap menteri? Gak bisa. Dulu waktu saya kuliah, itu ada mudirul jamiah, rektor. Kalau di Saudi. Kemudian ada maktab mudirul jamiah. Ada kantor yang mengurusi urusan mudir jamiah rektor. Kemudian maktab mudir maktab. Ada kantor urusan untuk sampai kepada kepala yang ngurusin rektor. Jadi ada berapa lapis. Nah, tarwiyah ini penting dalam rangka mempersiapkan kita seperti itu. Supaya kita mengenal Mina yang nanti setelah pulang dari Arafah, Muzdalifah, kita mabit di sana. Wadhkurullah fi ayyam ma'dudat, untuk memperbanyak dan memaksimalkan zikir pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu mulai tanggal 10, 11, 12 dan ditambah 13 bagi yang nafar tsani. Maka ini penting Bapak Ibu hafizakumullah, supaya benar-benar ada kesiapan hati kita. Makanya selama berada di Mina, perbanyak zikir. Dan nanti ketika kita sudah berihram haji, maka di antara yang kita perbanyak adalah talbiyah, kemudian juga zikir. Dan karena juga berada di ayam 10 hari pertama, kita juga boleh bertarbiyah, bertakbir, fa'akthiru fi takbir, tahlil wa tahmid, perbanyak doa. Maka hari ketika kita mengawali tarwiyah di Mina itu hari yang juga sangat-sangat mulia, karena ini akan menentukan proses menuju puncak perjalanan haji kita, yaitu ketika mau ke Arafah. Dan Mina ini Bapak Ibu hafizakumullah adalah bab al-awwal, pintu pertama seseorang dihadapkan dengan beragam ujian dan cobaan ketika haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sering kita ingatkan juga dalam manasik, al-hajju ashhur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tiga hal yang berpotensi mengganggu kekhusyuan dan kemabruran ibadah haji seorang: rafath, fusuk, jidal,
itu baru akan terlihat ketika di Mina. Ketika di Mina. Kalau ketika di Mekah, di Medina, Masya Allah, suasananya kondusif, sudah fasilitas nyaman, kok masih berantem? Karena wah, di Mekah juga Masya Allah, di sini pun Alhamdulillah ternyata nyaman. Ini katanya kita penghuni pertama hotel ini, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu penghuni pertama ini, Alhamdulillah nyaman. Tapi kalau sudah di Mina, itulah diri kita yang sebenarnya. Disitulah tampak keaslian kita. Betulkah kita mampu melewati wala fusuko, fusuk, jidal, rofat? Di situ. Maka begitu yaum tarwiyah kita mampu melewati, maka insya Allah ini akan memudahkan kita untuk kemudian kembali dari Arafah, Muzdalifah menuju Mina. Insya Allah 2 hari atau 3 hari di sana berikutnya nanti kita akan bisa melewati dengan sangat mulus. Kalau yaum tarwiyah, ketika hari tarwiyah, kita mampu melewati di sana dengan mulus. Meskipun kadang-kadang hari tarwiyah itu juga belum 100% itu ujiannya, karena tidak semua travel, tidak semua jamaah menuju langsung ke Mina. Sehingga boleh jadi mungkin kita enggak tahu, di tenda kita mungkin tidak semua travel ada di situ. Jadi belum full lagi, tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan diri. Jadi potensi untuk terganggu dengan ini sangat besar di situ. Kenapa? Karena kondisi lapangan. Maka disitulah benar-benar kita melihat sejarah bagaimana keluarga Nabi Ibrahim, di antara ujian terberat yang dihadapinya adalah di mana? Di Mina. Di Mina. Kalau kita ke Medan, mana Pak Arab? Enggak ada. Siapa yang dari Medan, Pak? Hah? Ada yang dari Medan? Medan. Kalau orang Medan ada yang bilang apa? Ini Medan, Bung. Mina, ini Mina, Bung. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, Mina ini benar-benar menjadi tempat ibadah bagi kita. Arafah cuma berapa jam? 6 sampai 7 jam maksimal. Muzdalifah cuma 1 malam. Sisanya di mana? Di Mina. Makanya Mina menjadi tempat yang sangat penting untuk kita pahami. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, Mina itu adalah pintu masuk sekaligus pintu keluar. Apa? Pintu masuk sekaligus pintu keluar. Masuk tanggal 8 ke Mina, keluar tanggal 12 atau tanggal 13 dari Mina. Jadi logistiknya itu semuanya di mana? Di Mina. Di Arafah itu dibawa seadanya saja, karena mereka di Arafah cuman hanya apa? Beberapa jam. Jadi kebutuhan haji semuanya dibawa, diletakkan di Mina. Air, kebutuhan-kebutuhan yang lain yang paling pokok diletakkan di Mina. Itu sebabnya juga Bapak dan Ibu, tanggal 8 Zulhijjah itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita, karena kita juga akan mempersiapkan, bukan mempersiapkan logistik, karena logistik sudah ada yang apa? Nyiapin. Yang paling penting yang kita siapkan adalah hati kita. Hati kita, Bapak dan Ibu. Jangan sampai na'uzubillah kita hadir fisiknya tapi enggak hadir hatinya. Makanya tanggal 8 Zulhijjah itu benar-benar harus kita pahami betul apa perjalanan tersebut dan mengapa kita memasuki Mina pada tanggal tersebut. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Mina tanggal 8 seperti kita sebagaimana yang saya sampaikan di dalam manasik awal,
itu adalah malam pertama kita di kuburan. Seperti kita baru akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Maka suasana hati pun pada hari Mina itu benar-benar kembali kita hadirkan. Kalau seandainya hari itu adalah hari kematian kita, kira-kira apa saja yang akan kita siapkan di sini, yang akan kita jadikan jawaban untuk semua pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mina benar-benar menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam haji, ketika orang menyadari bahwa perjalanannya adalah perjalanan pertemuan dengan Allah. Kebayang Bapak dan Ibu, ketika kita ingin bertemu dengan pembesar, ya, lalu kita sudah dimasukkan ke ruang tunggu untuk menunggu. Ya, apa yang kita pikirkan sambil nunggu? Apa yang kita pikirkan sedang menunggu? Semua kebutuhan kita dari pembesar itu akan kita pikirkan. Begitulah Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Kita menghadirkan seluruh kepentingan kita, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, sebelum besok tanggal 9 kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam padang mahsyar. Oleh sebab itu Mina tanggal 8 itu memang santai, enggak seberat besok dan lusa dan berikutnya. Tapi tidak mudah untuk menghadapi hari itu. Kalau seandainya kita paham betul bahwa ini adalah awal perjalanan yang sangat serius dari perjalanan kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pada tanggal 8 itu sebagaimana yang kita ketahui dan disampaikan Ustaz Kusairi juga, kita melakukan 5 sholat di sana, mudah-mudahan enggak terganggu. Sholat mulai dari sholat zuhur. Jadi kita berangkat dari sini sekitar seperti jam sekian ini, jam 8, jam 9. Sampai di sana sebelum apa? Sebelum zuhur, lalu kita sholat zuhur di qasar. Di qasar. Untuk memperbanyak waktu berzikir. Yang 4 jadi 2. Untuk memperbanyak waktu berzikir. Lalu asar juga demikian, di qasar. Maghrib tidak dikosor, tetap berapa? 3, jangan dikosor lagi, sudah cukup. Jadi 2 gitu kan, atau jadi 1. Kemudian isya dikosor jadi 2, dan subuh menjadi tetap 2. 5 sholat insya Allah kita lakukan, dan 5 sholat itu benar-benar mudah-mudahan menjadi kesempatan bagi kita untuk menghadirkan hati kita. Dan mudah-mudahan malamnya sebelum tidur kita juga berzikir untuk benar-benar meniatkan besok paginya adalah hari yang paling mahal, yang benar-benar kita berharap Allah menghadirkan diri kita secara utuh. Pikiran kita, hati kita, dan fisik kita benar-benar hadir pada hari yang sangat luar biasa, yaitu 9 Zulhijjah, yang disebut dengan hari Arafah. Dan kebetulan hari itu, besok harinya hari apa? Hari Jumat. Bapak dan Ibu, kondisi hari ini Bapak dan Ibu, seperti kalau kita lihat Masjidil Haram itu seperti enggak berkurang tuh jemaah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena kelihatannya banyak sekali haji lokal yang apa? Yang memenuhi, karena kalau Haji Akbar begini, orang lokal ini yang paling berminat sekali mereka. Mereka ngejar bagaimana bisa mendapatkan juga kesempatan untuk melakukan ibadah haji di saat haji itu, Haji Akbar. Dan alhamdulillah kita mendapatkannya. Nah, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 8 di Mina itu kita akan gunakan betul dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati kita, ya. Jaga hati kita, dan benar-benar hati itu kita bawa kemana besok? Tanggal 9 kemana? Ke Arafah. Itu Mina tanggal 8. Jadi yang kita kerjakan hanya 2, mabit, ya, dan mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan hati kita. Jadi kenapa berada di Mina? Bukan untuk menghabiskan waktu. Hati-hati. Bukan untuk ngabisin waktu, tapi benar-benar sedang mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk masuk ke Mina pada tanggal masuk ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Fase yang kedua, fase Mina yang kedua, ini yang sangat berat, yaitu Mina tanggal 10
11 dan 12. Ini Mina yang luar biasa Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Mina pada tanggal 10, 11 dan 12 benar-benar Mina menjadi pertaruhan eksistensi kita di hadapan Allah, membuktikan bahwa kita benar-benar eksis, benar-benar ada, bukan yang terbalik. Sebaliknya setan pun sedang berusaha untuk mengeksiskan dirinya. Maka Mina pada tanggal 10, 11, 12 tidak sama dengan Mina pada tanggal 8. Enggak sama dengan Mina tanggal 8, Bapak dan Ibu yang rahmat. Tadi Ustaz Kusairi sudah bilang, ini Mina boom. Ya. Kenapa? Karena suasananya menjadi berbeda. Keras. Ya. Luar biasa, dan orang semuanya sudah apa? Masuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal." Kalau kalian ingin melaksanakan haji, jangan lakukan tiga ini, terutama di Mina. Terutama apa? Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, memang tiga hal ini sesuatu yang paling mungkin terjadi di Mina. Jadi Allah sebut tiga hal ini kenapa? Karena kalian kumpul di situ dengan jumlah yang besar, dengan kepadatan yang sangat tinggi, maka tiga hal ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Apa yang mungkin yang terjadi? Rafas. Omongan-omongan yang apa? Mewakili setan. Makanya setan kan di sana itu pekerjaan aktualisasi. Permusuhan dengan setan itu, Bu, Pak, satu-satunya pekerjaan ibadah mengaktualkan konkret permusuhan dengan setan itu di Mina. Ada nggak tempat lain? Nggak ada. Ada ibadah yang membuat permusuhan dengan setan dengan konkret? Nggak ada, cuma di Mina. Pada saat itu juga setan mengatakan, tenang, saya tetap apa? Saya wakilkan mulut saya kepada di antara kalian. Makanya mohon maaf, hati-hati dengan rofas. Itu adalah mulut-mulut setan yang dilontarkan, ya, minal jinnati wan nas. Setan bentuknya dari jin ataupun setan bentuknya dari manusia. Maka rofas, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang enggak bermanfaat, perkataan-perkataan yang mengandung dosa, perkataan-perkataan yang menyakitkan orang, perkataan-perkataan, dan ini saya terus katakan Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini biar kita saling jaga. Kadang-kadang perkataan itu yang enggak pernah kita ucapkan di Indonesia, kita ucapkan di Mina. Ya. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Bahkan nauzubillah pasangan suami istri yang tentram damai di Mina jadi panas. Hati-hati. Kalau Anda ada merasa itu, sadarlah bahwa ini memang sedang di apa? Jadi masuk ke Mina itu langsung ada sadari bahwa saya sedang berhadapan dengan setan, dan setan tidak ingin sekali kita keluar dari Mina sukses. Setan ingin kita keluar dari Mina dengan segala kerusakan haji sana sini. Dengan segala kerusakan haji sana sini. Dan Mina, benar-benar nanti Bapak Ibu akan lihat bagaimana suasana Mina yang semestinya menjadi suasana ibadah, ternyata suasananya hanya suasana ya nongkrong-nongkrong, kesibukan-kesibukan yang sama sekali tidak ada hubungan dengan Mina, dengan ibadah. Rafas. Yang kedua apa? Fusuk. Fusuk. Fusuk itu apa? Maksiat, semua dosa. Makanya usahakan untuk meninggalkan semua yang dosa, bahkan yang makruh, untuk memastikan bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti simbolnya adalah bagaimana kita melakukan jumrah, melontar. Jumrah itu benar-benar kita putus dengan sesuatu yang bersifat dosa. Dosa menyakiti orang lain, dosa menjengkelkan orang lain. Ada misalnya
Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masalah toilet kadang-kadang banyak saling berbuat dosa dengan itu, ya. Karena kesel dia apa? Digedor-gedor dari ruang, disengajain banget dilama-lamain biar di luar tambah apa? Tambah kesel, ya. Lalu yang di luar juga mengampakkan banget kekesalannya. Dan itu ujian semua. Enggak kebayang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita kumpul 3 juta. Alhamdulillah tahun ini cuma 1 juta. Insya Allah kita lebih bebannya enggak terlalu apa. Tapi maktab kita itu luasnya 3.700 meter persegi, isinya 2.900. Kayak kurang lebih hak segitu ya. Jadi kira-kira jatah satu orang berapa, Pak? 1,6, 1, gitu. Kita dari awal sudah lapang, insya Allah apa? Jadi gimana caranya? Ya buang air di waktu-waktu orang nggak butuh. Jangan buang air pas sholat, pasti apa? Rame. Jadi buang airnya kapan? Ya pas orang nggak? Ya jam sekian nih, jam 10 ini. Jam 9, jam 10 gak jarang yang ngantri, kenapa? Karena semua orang atau malam begitu juga misalnya mau asar, jangan mau asar kita buang airnya jam 3 sudah rame, jam setengah 3 atau jam 2, maka akhirnya kita insya Allah tetap dapat yang kita inginkan, lalu kita juga gak terganggu dengan orang lain. Yang kedua, ya kita ya insya Allah sih tahun ini kita besok atau tanggal 7 nanti kita bicarakan bagaimana memanfaatkan tempat ini, ya. Bagaimana memanfaatkan tempat ini, ya. Jadi artinya kalau bisa nanti kita bisa balik ke sini untuk membuang hajat-hajat yang enggak usah pakai pempes. Insya Allah selama ini oke-oke aja, Pak, kita atur begitu, insya Allah aman, gak ada masalah. Jemaah-jemaah Maghfirah kita anjurkan untuk mengunjungi kamar mandi, dan kita selalu saling ngasih tahu pas kamar mandi lagi kosong, tuh kamar mandi kosong, silakan. Ya, jadi kalau ada yang pergi ke kamar mandi lalu kamar mandinya lagi apa? Lagi kosong, kita saling ngasih tahu dan pergi ke kamar mandi, buang ketika lagi kosong, supaya kita gak punya potensi untuk apa? Bertengkar dengan jemaah-jemaah lain atau sesama kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanggal 8 itu hanya persiapan untuk masuk, tanggal 10 sampai tanggal 12 persiapan untuk lahir baru, lahir sebagai seorang haji, dan saya selalu menyebutnya the second life, hidup kedua bagi kita. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kedua kita akan kita buat sama dengan hidup pertama? Kan sementara kita belum siap, ya. Jadi prematur kita. Harus masuk apa? Ya. Makanya jangan lahir prematur. Yuk, kita tidak lahir kecuali sudah dapat kesimpulan. How to-nya sudah dapat, gimana sampai kepada apa? Husnul khotimah. Itulah perjalanan haji yang sesungguhnya, haji yang membuat perubahan, dan haji yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik di dunia dan lebih baik di akhirat. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah.